Halo guys, kali ini saya akan review sekalian saya mau unboxing mainan AEG pertama saya yang saya dapatkan dari teman dengan cara barter. Jadi saya harus merelakan 2 RC saya untuk sebuah unit yang akan kita unboxing berikut ini. Apa yang ada di dalam? Mari kita unboxing. Cekibrol. Berat kurang lebih 4 kilo. Ayo kita buka. Di dalamnya ini ada apa aja. Untuk kardus katanya sih ada, cuma kata si pemilik nyelip di mana nggak tahu. Jadi apalah, kita unboxing aja. Kita awali dari ujung. Ini paket sehari nyampe ya guys. Cepet banget. Susah nih. Aja yang terdapat di dalamnya. Mari kita lihat. Kardusnya tebal. Saya bingung bukanya dari mana. Kenapa nggak bawa pisau saya? Ini jadi agak makan waktu ini. Packing cukup aman dengan berlapis-lapis kardus dari minuman ringan. Oke. Pertama kita dapat magazine metal model kerek ya guys. Magazine pertama yang sudah saya buka. Apaan ya, gede banget. Ada BB Motoro. Sekali lagi ini mainan ya, ini mainan. Ini marking apa ya, kita lihat. Kelihatan dan gripnya. Berat guys, 4 kilo guys. Katanya sih udah full metal guys. Ini kenceng amat ini atasnya. Oke lah, kita nanti. Bagian kopol. Kopol. Ada scoop-nya, mantap. Nah, tinggal ujungnya. Mantap guys, berat. Tinggal atasnya ini. Ketat sekali guys. Oke, finish. Ya. Jadi yang saya dapat
ada pertama magazine metal, kemudian dapat scoop Tasco brandnya, kemudian dapat unpack, ada baterainya, kayaknya di dalamnya ada baterainya, kemudian sudah kita pasang mic-nya. Mantap, safe, aman, semi aman sih. Oke. Oke, untuk markingnya coba depan. Brand I'm Top M4 Marine. Oke. Ini untuk skopnya dapat Tasco 2x6x32 AOE. Untuk popornya ABS, kayaknya ABS padat. Oke. Ya. Oke, mantap, beratnya mantap. Untuk pemasangan baterainya nanti saya cari tahu dulu ya guys, soalnya saya baru pertama unboxing. Oke, ini full metal brand I'm Top yang saya dapat dari teman barter dengan dua RC kesayangan saya. Ini berat 4 kilo. Sedangkan ini PDW Bison, dia ABS. Ini udah rare, hitam. Ini masih bagus. Ini sekali pokang, sekali tembak. Ya, bagus. Dan ini full metal, cakep nih. Cuma masih agak-agak berdebu, banyak debu. Mungkin ya nanti sedikit ya bersih-bersih. Mungkin karena kata si pemilik dia udah nggak ada waktu untuk main katanya. Jadi dia mau barter sama koleksi RC saya. Oke, untuk tes mungkin besok karena di luar masih hujan. Ya, di luar hujan, kemudian udah sore juga. Kemudian saya juga baru pertama pegang AEK, jadi saya mau coba cek baterai, kemudian mau cek fisik keseluruhan. Fisik sepertinya sih masih bagus ya, mulus lah. Katanya sih yang punya udah upgrade dinamo, kemudian upgrade spring, sama nggak tahu udah apa lagi, kayaknya sih setahu saya itu. Oke, terima kasih, thank you for watching, tunggu nanti video selanjutnya. Dadah, salam air software mainan, dadah.